Letum kesebelasan Garuda 168 Pulau Jaya menurunkan para pemain didaftarkan ke Indonesia. Napa beberapa pemain diturunkan ke jaga gawang tim kesebelasan Garuda yaitu Pulau Jaya di mana Rangga kembali diturunkan dengan nomor punggung 15, Faisal nomor punggung 5, Permana nomor punggung 3. Niken nomor punggung 29, Andi Oda nomor punggung 6, Ikan Cik nomor punggung 2, Yanamoto nomor punggung 26, Paki nomor punggung 25, sementara ada dia nomor punggung 11 dan Akbar nomor punggung 14, sudah terdengar di luar laga. Kita nantikan kali ini dua Elkapitano, dua kapten kesebelasan, beberapa kapten melakukan kontos, di mana Bapa Wasit Bung Gagang Hidayat wasit terpada Asap Kabupaten Tangerang tentunya terse asap kontos sudah dilakukan karena Moto Elkapitano sementara memilih posisi di sebelah ke sana ada beberapa pemain daripada anak bawang di bawah besutan yaitu Bapak Syahroni Oning nampaknya kita lihat di sana juga itu yang punya sepil yaitu Cito CP Mahamiri yang nampak menyaksikan dia pertandingan membuka pelaksana pun pasukan kuning tampaknya ada di sana sampai jaga gawang daripada Elim sementara juga ada Kebo Lili ada di sana Abi Ian nampak juga Bayu sementara ada Ijai nomor punggung 11 Mahir nomor punggung 09 Belki PK nomor punggung 7 Beni Bacang nomor punggung 10 Noba Arianto nomor punggung 16 dan kita lihat di sana ada Guru nomor punggung 13. Baik itu para pendengar sementara pertandingan disiarkan live di stadion Republik Mati Kacang Revolusi yaitu Bapak Madi Satria Panci yang sementara juga sudah hadir di stadion Republik 14 dan juga Topi Hitam Abah Munu dan Cian Lida sementara kita lihat di sana sedikit dibunyikan pertanya pertandingan sudah mulai berjalan dan banyak pendengar di terolahraga kita kembali ke lapangan sementara penjaga gawang Angga di sana masih kita lihat di sana Rangga letakkan sudah bola dari celah bebas dia dia pakai serangan yang dituju akan sudah jauh ke tengah lewati satu pemain mencoba di sana diburu lagi satu sentuhan tentunya terima kasih yaitu Abah Madi kacang kedut Cakira Panci yang sementara berkeliling kita nantikan di sana matanya kepada rekan-rekan kita lihat di sana Abah Madi yang punya kacang rebut Cakira Panci sementara laris Malaysia semoga tentunya Bapak yaitu Madi kembali kita ke lapangan sebuah tendangan dilakukan ucapan selamat datang kepada tim kesebelasan daripada Abu Nampana anak bawang di bawah dibesut langsung tentu Bapak RT Saroni Bapak Oling dan juga yaitu yang punya daripada SPU Cipu Cipu Mahamiri keluar sudah bola kerjakan lapangan pertandingan kita lihat di sana kami satu pemain daripada yaitu nomor punggung 14 lemparan ke dalam saja kita nantikan di sana saudara pendengar lemparan ke dalam nomor punggung 14 sementara di sana kali ini berikan sudah jauh arahkan ke tengah kontrol sementara ada di sana nomor punggung 2 masih kita nantikan dulu kembali salah satu ejen tadi nampaknya patah sudah datang ke bola ini dia akan lebar ke kanan ada Beni Bacang Beni Bacang kontrol sementara dia masuk cukup lagi dibuang saja keluar arena pertandingan salah satu pemain Niken tadi menghasilkan kedua tendangan pemburu yang pertama nampaknya kita nantikan di sana akan sudah atau lemparan ke dalam dipatahkan lagi diburu lagi dorong lagi kembali ini sementara dilakukan berbahaya datang kembali satu pemain kontrol sementara dia cari celah bebas datang Niken akan sudah Niken ditambah kembali dibentuk kemarin pemain yang cukup 29 menyusur tanah muncul kembali sebuah umpan satu ke 35 yang kedua tidak kejar datang ke orang yang ambil itu mencoba membantu di sana ada pemain di sana Permana masih Permana dorong lagi kepada ambil orang BDP kembar tembok 14 di sana ada Bayu Sedara Bayu dorong kuda dia kembalikan Jebret Masih Saudara pendengar kita lihat di sana
salah satu pemain daripada Entek nampaknya. Ekancik nampaknya pemain daripada Perserang Sinan Baru yang berdekat langsung tentunya berkejar tidak tinggi di sana ikut daripada Kut Akib Abu Bakar dan juga TPR Adi Jaya Sampurna sementara juga di Terabang Arif kita lihat di sana kali para pemain daripada tim kesebelasan Cambai sementara Tautin Jaya Risa Jemil sebuah kandungan dilakukan daripada Yato Andi Al-Hagang dicuri lagi nomor punggung 11 di sana nampaknya dorong lagi di tengah kerja sama sebelum melakukan patah serangan layu sebelum berkembang sebelum berkembang pemain di sana ada Dian namun dibiarkan saja tepat di tangkapan sorgum jaga jawab itu Erlangga masih di tengah-tengah Rangga masih tenang-tenang saja Rangga cari rekannya yang berdiri bebas tahu sudah berikan Rangga dalam itu kembali sebuah tekanan tandukan di bangun muncul satu orang kerjasama nomor punggung 14 di sana dorong pendek saja kembali di sana ada Sofian Hadi tetap sementara Sofian Hadi dorong pendek saja dia melebar kurus-kurus muncul seorang kaki masuk kaki kontrol sementara keluar sepak bola nampaknya kesiapan lapangan pertandingan sudah dilakukan dua pemain bersegudang pengalaman nomor 75 nampaknya daripada Pekal tadi nampak kali ini dorong lagi dia ke tengah ada Paki masih Paki diturun lagi Sofian Adi keluar sudah mencintai daripada Sofian Adi lemparan ke dalam saja kita lihat di sana tepat lebih di hadapan daripada yaitu Bapak Sanadi dorong sudah sebuah lemparan ke dalam dijemput orang di sana kali ini cek dorong lagi ada Sofian Adi dipatahkan di sana para pemain Cambai diburu sudah Penny Batang cukup terbunyi nampaknya kita lihat di sana jangan sebut-sebut aku anak kecil nampaknya Penny Batang pemain yang sebut-sebut nampaknya kali ini turunkan daripada Bapak yaitu Ciko yang punya suku paham beri sekolah pendek dilakukan nampaknya pemain daripada yaitu nomor punggung 9 kita lihat di sana namun keluar tipis saja di kanan gawang yang dikawal sebagai gawang daripada Rangga sebuah kembangan gawang saja goalkeeper letakkan sudah bola dia dari telah bebas siapakah serangan yang dituju lewat satu pemain yaitu nomor punggung sudah di sana nampaknya satu pemain daripada yaitu anak kawan Cambai, Penny Batang, Jodri, Makusang. Mas Batang, datang Makura, kepada Rangga, Masu Rangga, dia tenang-tenang saja. Dari pelabur balance, mencari rekannya sementara angkat ke Rangga. Ketengah biar kepada punggung 14, ditanduk kembali. Diburu daripada Permana, masuk Permana. Kita nantikan dia, dorong punggung kepada Sofian Adi. Dibiarkan saja Penny Batang, ada Paki, satu sontekan kepada Permana. Angkat juga, dorong lagi Sofian, maksudnya kepada Permana. Ataukah satu pemain di Paki, tadi nampaknya sontekan kembali. Berbahaya, oh, begitu baik nampaknya penampilan. Nomor punggung 15. Sementara kita lihat di sana kali ini di sana. Akan sudah berbahaya. Oh, sebuah sepakan lewat kaki kiri. Dapat gimana sih Sofian Adi nampaknya salah satu pemain yang berlaga di Liga 3 Indonesia nampaknya sementara diturunkan pada sore hari ini kembali sementara kita nantikan kali itu pada penegara Hidra Olahraga lakukan akan berperan ke dalam berper babak saja bagi pintu ke belakang Cambai masih kita lihat di sana anak bawa atau Adi lakukan dari sana yang punya di situ Jericho sementara ini sedang tinggi Bapak yaitu Tahori Bapak Oni nampaknya secara terdengar kembali sebuah satuan datang lagi tengah bukan ada Hoki dorong dia kepada satu pemain berbahaya bukan sebuah pelanggaran dikatakan saya makanya sebuah Hoki dia bisa Kembali didapat nampaknya kali ini
salah satu pembawa daripada Persela Singa Daru. Kita lihat di sana hari ini di Liga 2 angka sudah satu pemain. Siapakah serangan yang dituju? Ditanduk kembali kampanye yang berdekati Andi Elona. Kembali kepada Paki di sana. Masih Paki. Kita lihat dari serangan bebas yang sudah diri bola lakukan. Dorong pendek saja kepada Permana. Untuk kiri mencoba dia berang sekali Permana. Berikan kembali kepada Sofian. Dicuri sudah. Dorong. Denny Batas. Denny Batas cepat sekali dia. Lurus kanan. Denny Batas. Berbahaya. Denny Batas. Masih bola. Dinyatakan balon mampanya. Satu pemain daripada tempat sebelah yaitu Tukis Akad juga. Bertanduk daripada Dejan Kursoto. Barang lagi dia ke tengah. Berke nomor punggung 14 di sana. Kita nantikan ke salah satu pemain daripada itu pemain juga terkandung Indonesia. Muncul kembali. Lepas sebuah tangkapan. Datang lagi seorang pemain di sana. Ada pemain daripada nomor punggung 11. Ada dari tadi nampanya. Masih ada dari Yana Moto. Kembali. Tampaknya kita lihat di sana Angsapura ada pemain nomor punggung 3. Sementara kita lihat di sana kali ini para pemain tim kesebelasan itu anak bawah atau ABC sampai mencoba menekan dia, dorong lagi ada di sana otaknya ke bowling ring, dibiarkan saja keluar. Akhirnya pertandingan lemparan ke dalam saja. Nampak saudara pendengar putra olahraga, kita lihat di sana Sofian Hadi, inilah pemain didikan daripada Kutatif Abu Bakar yang dibesarkan kedua orang tuanya. Nampaknya pada sore hari ini dibutuhkan di stadion daripada Rempah 14 tepatnya di Kota Bogor, Sejajar itu Bapak Bunga Rianto bersama ada dalam Bapak Jaro Arisan Jurin dan juga Jaisa Haji Pauju. Sementara Bapak yang diajatoy berada di sisi kiri Bos Gopur Mulyono. Sementara masih meratap ganda pertandingan, begitu asik nampaknya para penonton dihibur tentunya para pemain tampil memukau tentunya pada sore hari ini dengan permainan begitu manis, begitu cantik yang diperagakan. Masih kira kembali ini susana ada tujuh empat belas rasanya sudah lakukan pertandingan kembali tembus. Satu pemain ada di sana, Paki. Bukan sebuah pelanggaran juga tembang. Alkon Mampaga turun sudah ke tengah. Beri Batang datang lagi Beri Batang. Angkat juga dia melebar ke lutut kanan. Dijemput kembali ada di sana Adejai. Masuk Adejai. Kontrol sementara sisi bola ia lakukan Adejai. Pendek maksudnya Beri Batang yang ditunggu. Kita sama dengan Jankabe. Maju Jankabe ke tengah dia. Bukan sebuah pelanggaran kembali. Sebuah kontrol di sana. Nomor punggung 42 dapatnya satu pemain daripada Bayu Sejarah. Kita lihat di sana satu kosong, namun kita tahan dengan dada. Terlepas dia, datang kembali sebuah tekanan bermaya. Tidak jadi bahaya nampaknya Bung Andi Jerito. Tekanan demi tekanan dari serangan ditawarkan lewat kapurnya permainan kedua tim. Sementara kita lihat di sana nampaknya kali ini saudara pendengar putra olahraga pertandingan nampaknya kebocoran masih di jalan. Cuma untuk beri kesekian putra olahraga pertandingan kedua atau pertandingan yang sesungguhnya dan juga saja itu sudah besok tentunya pada hari Minggu tanggal 7 Mei tepat dengan ajaknya Bung Andi Jerito tentunya atas gelaran beliau pada sore hari di mana pertandingan memasuki yaitu semifinal yang kedua. Datang kembali satu pemain anak Adegai berebut kedua bola dan dia kepada Bayu Sedara. Masih Bayu Sedara tentu saja nomor punggung tiba di sana ada Sian Sengkabe. Belum lanjut ke belakang nomor punggung 72 sementara anak Adegai di tanduk di daerah ada pemain Andi Odang lagi di sana Adegai ke tengah dia untuk tukar ke pemain Lucian Adi. Dorong lagi ke belakang angkat sudah Dejan bersama lewati satu pemain sementara keluar sudah bola meninggalkan lapangan pertandingan. Setelah jumpa kali ini lemparan ke dalam di persebar punggung 6 butuh saja dia lagi di sana ada pemain Permana. Jauh sudah Permana lakukan sebuah pelanggaran
sementara tim peserta saya serta mitra olahraga kali ini Bapak Paudi Agus Agus. Sementara kita lihat di sana kali ini sebuah tekanan kembali akan dibangun lewat persis sebuah tenangan bebas saja. Masih kita nantikan sementara kedudukan sementara Hidin 1-0 atas rupanya tim kesebelasan yaitu tim kesebelasan Adi anak bawang di bawah pesutan daripada yaitu Boys Sahroni Onim nampaknya juga buka apa yang punya yaitu Ciko Cipri Mahamuru angkat juga dia pemain di sana terperangkap kocok terlebih dahulu saudara pendengar putra olahraga kita lihat di sana kali ini para pemain tim kesebelasan daripada Putri Jaya tampil cukup baik Adi Elora dipatahkan lagi dia ada Melki didorong lagi ke tengah nomor punggung 5 ditemput lagi satu pemain daripada Faisal tadi angkat dia ke tengah tapi tahan dengan dada lewati sudah nomor punggung 16 ada bicara pemain itu daripada Nusa Arianto masih kita lakukan kali putra pendengar putra olahraga pertandingan yang dapat masih ditatap di dua kacang mata ada di sana Agus Ami di bawah ketua Bung Latif dan juga rekan-rekan lainnya yang hadir pada sore hari ini penatap jalannya pertandingan sebuah berjuang nampaknya saudara pendengar putra olahraga sementara kita lihat di sana kali ini satu pemain penjaga gawang intercept nampaknya keluar ke bagian dinyatakan sesuai esok sebarang ke dalam kita lihat di sana terpendak sementara apakah kita lihat di nampaknya putra olahraga kita lihat di sana kali ini Bapak RT Jair yang didampingi di sana Bapak Jarang Arisan Jirin sementara para pejabat kota Bener yang sudah masuk ke depan satu persatu juga tentunya di mana para penggawa daripada tim kesebelasan Putri Jaya 168 kali ini di sana ada Paku masuk Paku dorong ke belakang masuknya patah sudah dia tekanan sebangun ada Permana masuk Permana nomor punggung 9 di marking ketat sudah di sana kita nantikan namun keluar juga bola dinyatakan pelanggar kali ini memang sana kita lihat di sana nampaknya lemparan ke dalam gajah lempar babung tepat di hadapan Bung Ade Sopit nampaknya sementara sejajar dengan daripada yaitu pasukan lebih kaya 168 berang lagi dia ke tengah dia ketik yang dituju Yamamoto keluarkan kepada Ade Yamamoto ditemput orang Yamamoto masih Yamamoto tarik lah bebasnya Yamamoto ke tengah nomor punggung 14 kontrol angkat sudah sebuah tekanan di bangun mencoba dia kali ini curi bola sudah ia lakukan mencoba kerjasama terus lakukan berbahaya ini kedua yang gawang tentunya memberikan kesempatan pertolongan kepada penjaga gawang daripada penjaga gawang Alun tadi keluar sudah bola lemparan ke dalam saja sudah lakukan dia Permana masih kembali Permana satu tekanan dia lewati garis batas lapangan pertandingan keluar sudah bola saudara pendengar putra olahraga pertandingan yang memang disponsori dari para sepanduk yang hadir pada sore hari ini PPPKB di bawah yaitu nama daripada Bos Roberto milik Ubali Bila sementara juga secara fraksi daripada yaitu PPKB yaitu Bapak Iwan Rano sementara Rano Al-Fati yaitu SA salah satu tentunya di mana yaitu fraksi daripada PPKB DPR RI tentunya Komisi 3 sementara kita lihat di sana pula yaitu Bapak Ahmad Supriyadi itu yang sudah dewan daripada yaitu PPKB Perjuangan lakukan sudah dia sebuah lemparan segala dikumpul seorang pemain ada di sana Adi Jai masih Adi Jai terus dia telah bebas dia lakukan membuatkan tidak kembali ada di sana Adi Jai di kecil nomor tembok 14 kita lihat di sana kembali di kulit arah kembali ini dorong sudah pemain nomor punggung 13 di sana satu pemain daripada Kemiri namun kembali dipatahkan dorong sana kali ini kita ikut kepada Adi Elonang di sana ada pemain Yamamoto kita lihat Yamamoto yang tetap akan tetap satu musim pertama
Habibi bersama Persita Tangerang di handuk prasana banyak kebelinda keluar sudah bola tindakan penyelamatan dilakukan daripada kebelinda winger kiri atau winger kanan sana diterapkan tentunya di mana yaitu Ciko yang punya CP daripada yaitu Ciko Mahameru sementara sebuah mengatakan tendangan penjuru saja kita nantikan saudara pendengar mitra olahraga memasuki menit kesekian nampaknya saudara pendengar mitra olahraga pertandingan besok sore jangan ada lewatkan game final pertandingan sesungguhnya akan digelar tentunya hajatnya Bung Aji sementara saya kembali ke sebuah bersama rekan saya melaporkan saya Bung Arif Triyanto macam aja nih anak bawah ataupun Abel Eze menang bola masih dapat dikuasai penjaga gawang Serangga juga patah kembali sekarang ada Abel Hasani nampaknya di sana Namona dan sebola diberikan pada kebolingin masih kita nantikan dan yang diberikan adiknya yang dituju bola dikunyai sementara patung kita coba dilakukan nampaknya di sana kali ini angkat sudah Ma'il yang dituju rambut tajam nampaknya sebuah saudara yang dilakukan oleh Adel Jai boleh dikeluarkan sudah keluar arena pertandingan sudah dilahirkan sebuah tendangan ke dalam ataupun sebuah tendangan gawang saja masih dalam berada dalam turnamen dicurigakan tahun 2023 tentunya turnamen yang digelar dalam kalau teriakan ada satu pernyataan dari Kukru dari reporter Kanteng Andi Jirudo tentunya acara yang juga didukung sepenuhnya oleh Bapak Rano Al-Haq tentunya salah satu anggota Dewan DPR RI Komisi 3 dari Kontraksi Partai Kebangkitan Bangsa tentunya melihat sebuah tekanan yang berhasil di perset penjara dalam rangka antarkan jauh akbar mereka kontrol yang tetap berada sementara kita nantikan Eka Dwi Santo ataupun Eka Asok akan melakukan sebuah umpan tandas kembali mencoba kali ini CB Jaya 168 bangun serangan melalui rusuk kiri pertama di kubur ke-11 dari anak bayang Yanamoto masih lakukan sebuah sprint dari Yanamoto Hukman mendatang ke kotak penalti ATC satu bersih dilakukan Nuno Grossa masih kita nantikan Nuno Grossa lewati hadangan dari para permainan mencoba di marking Andi Ela Odan yang boleh keluar halaman pertandingan yang melahirkan sebuah lemparan ke dalam Nuno Grossa sudah lakukan ATC yang dituju mencoba di bayang-bayang di sana nampaknya kali ini sebuah saudara Sofian Hadi namun terlalu lemah sehingga mudah saja kebolingling amankan sebuah umpan yang dilakukan oleh Sofian Hadi kebolingling amankan sebuah umpan sebuah subhidri sudah dilakukan kembali Andi Ismail di sana Fatih di sana pun Fatih bernama masih Fatih keberuntungan ketat tampaknya melahirkan sebuah lemparan ke dalam dan Fatih bernama mencoba kuasai bola sepenuhnya di sana kali ini guna ya tampaknya permana kali ini melakukan sebuah lemparan ke dalam sebagai rapat Bapak Jarawani Samsuri tentunya yang juga digabung oleh Bapak RTHI Bapak RT Jaya lahirkan 27 tahun ini nampaknya di sana kita nantikan sebuah umpan namun selalu melebar nampaknya dan hanya melahirkan sebuah tendangan gawang saja tendangan gawang sementara Nabil Hasani kalau melakukan jauh sebuah tendangan Andi Ela Odan pendek diberikan pada Eka Ancek masih Eka Ancek mencoba melebar saja namun telah ketahuan nampaknya kali ini sebaikan siksa kubur nampaknya dilakukan Eka Ancek sudah begitu sulit ya dijak oleh Yana Moto lagi-lagi hanya melahirkan sebuah lemparan ke dalam ya sikap di atas sana tetap berkodang tentunya Bima Adil Galeri angkat sudah kali ini
Thank you.